Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Masakan Miu. Kali ini Miu mau berbagi resep lagi, yaitu mangut lele khas Jogja. Ayo, siapa nih di sini yang lagi kangen Jogja dan bosen dengan lele yang digoreng lagi? Tapi kali ini menunya berbeda. Di sini resepnya spesial pakai santan. Bisa dong cobain resep ini di rumah. Pengen tahu gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Ini untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa dicatat atau dicek di deskripsi box ya. Di sini Miu sudah siapkan lele, ada 4 ekor lele yang sudah Miu cuci bersih seperti ini. Kemudian ini nanti Miu beri perasan air jeruk nipis 1 buah. Kita peres aja seperti ini supaya baunya tidak amis, dan kita taburkan sedikit garam. Lalu kita balurkan ke seluruh permukaan ikan lele sampai tercampur rata. Ini kita sisihkan dulu. Sambil menunggu ikan lelenya direndam dengan garam, kita bisa haluskan bumbunya. Untuk bumbunya, di sini Miu pakai 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 cm kencur, 1 cm kunyit, dan 1 sendok teh ketumbar. Bumbunya ini Miu ulek sampai halus. Kemudian untuk bumbunya ini tadi terlebih dahulu sudah saya potong kecil-kecil ya, untuk mempermudah ketika nanti Miu akan menghaluskan bumbunya. Kalau teman-teman nggak mau capek-capek ngulek, bisa pakai chopper atau blender ya. Tapi kali ini Miu pengen ngulek aja supaya rasanya lebih enak. Nah, ini kalau sudah halus seperti ini, kita geprek aja 2 buah sereh. Jahenya juga kita memarkan, lengkuasnya juga dimemarkan, lalu ada 2 buah daun salam dan 4 buah daun jeruk. Selain itu, di sini juga Miu sudah siapkan bumbu yang lain untuk tambahannya, ada cabai hijau 3 buah. Di sini Miu pakai cabai hijau 3 buah karena memang cabainya besar-besar dan panjang-panjang seperti yang teman-teman lihat di sini. Kalau memang cabai hijaunya yang kecil-kecil, boleh lebih sesuai dengan selera teman-teman aja. Ini cabainya saya potong serong seperti ini biar nanti kelihatannya bagus ketika dimasak. Lalu 1 buah tomat saya potong jadi 6 bagian aja. 5 buah cabai rawit utuh. Dan di sini ada 400 ml santan cair. Dan tambahan lainnya terakhir ada kemangi secukupnya. Nah, sekarang kita akan menggoreng lele yang sudah tadi kita rendam dengan garam. Kita goreng aja lelenya. Kalau minyaknya sudah panas, langsung aja masukkan lelenya. Pastikan juga minyaknya banyak ya teman-teman, dan minyaknya sudah panas. Kita goreng hingga matang. Untuk lelenya sendiri, itu kalau resep aslinya dari Jogja, lelenya itu dibakar dulu ya teman-teman. Tapi ini saya digoreng aja sampai kering. Oke, ini lelenya sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita masukkan bumbunya. Ini kita tumis sampai wangi ya. Aromanya sudah mulai keluar nih teman-teman ya. Kemudian bisa kita tambahkan 2 batang serai yang sudah dimemarkan tadi. Lengkuasnya juga dimasukkan, jahenya juga dimasukkan, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang Miu sobek-sobek seperti ini. Oke, kita tumis lagi hingga layu ya. Nah, kalau sudah layu seperti ini, bisa ditambahkan santan secukupnya aja. Santannya encer aja ya teman-teman, jangan yang terlalu kental. Kita aduk rata lagi. Tambahkan gula pasir, garam, dan kaldu jamur secukupnya. Kita aduk rata terus ya. Oke, kita masak santannya ini sampai mendidih. Jangan lupa sambil tetap diaduk pelan-pelan ya, jangan sampai nanti santannya itu pecah.
Oke, ini udah mulai matang untuk santannya. Bisa kita masukkan lele yang sudah digoreng tadi. Masukin aja semua lelenya, 4-4-nya dimasukkan. Kita masak sebentar hingga bumbunya agak meresap. Dan jangan lupa kita tambahkan di sini tomatnya, kemudian cabai rawit, cabai hijaunya juga ikut dimasukkan. Kalau teman-teman di sini menilai kurang pedas, bisa ditambahkan lagi ya, cabainya sesuai selera aja. Nah, di sini juga kita bisa cek rasa. Oke, ini rasanya sudah cukup. Sudah enak, semua sudah pas rasanya. Nah, ini juga aromanya sudah kecium ya, teman-teman. Enak banget aromanya. Terakhir kita masukkan kemangi secukupnya aja supaya rasanya lebih nyami. Kita masak kemanginya sebentar aja ya supaya warna kemanginya ini tetap segar dan tetap berwarna hijau. Oke, teman-teman, ini udah matang ya. Kita matikan api dan siap untuk disajikan bersama dengan nasi hangat. Nah, ini dia mangut lele khas Jogja sudah siap untuk disantap. Teman-teman bisa menyantapnya dengan nasi putih anget tanpa tambahan sayur apapun. Ini udah bikin kalian bakal kalap makan, nambah lagi dan nambah lagi. Pedesnya pun gak ada obat loh, teman-teman. Supaya teman-teman gak penasaran rasanya seperti apa, kalian baiknya mencoba resep ini di rumah ya. Buat yang suka dengan video ini, teman-teman jangan lupa untuk like ya dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.